cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu menghibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatmu. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kini kami telah kembali ke hadirat-Mu dan mengucap syukur atas malam yang telah Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat serta penyertaan melalui renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Renungan hari ini diambil dari Kitab Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Judul renungan hari ini adalah Berharaplah kepada Tuhan. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun meminta sesuatu kepada orang tuanya. Ibunya berkata, "Nak, kita saat ini tidak bisa membeli barang itu. Kita tidak punya cukup uang untuk itu." Ayahnya melanjutkan, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sang ayah berharap anaknya akan menjawab, "Kita harus berdoa, Ayah." Tapi ternyata anak itu menjawab, "Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita pergi dulu ke bank untuk membeli uang? Begitu sulit bagi kita saat ini untuk mengajak orang-orang di sekitar kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berbagai kemudahan dan kemajuan yang ditawarkan dunia membuat kita terkadang lupa melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dalam percakapan kita dengan orang-orang di sekitar kita, kita dapati sedikit sekali orang yang berbagi pengalaman tentang kehadiran Tuhan dan pertolongan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin karena menganggap itu bukanlah hal penting untuk dipercakapkan dalam waktu kita yang sangat terbatas. Pemazmur mengingatkan kita bahwa adalah baik jika kita bisa bermazmur, menaikkan nyanyian dan puji-pujian kepada Tuhan. Dengan melakukan hal itu, kita diajak untuk menyadari kehadiran Tuhan dan melihat karya-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Sadarilah bahwa hidup kita tidak bergantung hanya pada apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan, tetapi terutama bergantung pada kemurahan dan kasih setia Tuhan. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembahasan firman tadi. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar online. Engkau berkati segala peralatan yang kami gunakan, Bapak Ibu guru yang mengajar, dan sertailah kami sebagai murid dalam proses pembelajaran supaya bisa fokus dalam belajar. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.